Polisi Ngobrol. Manusia jubah super menjaga keamanan hutan demi keadilan. Ha! Akulah manusia jubah super. Wow, kau hebat. Perhatian untuk semua warga. Ada pencuri yang berkeliaran, menggali terowongan dan mencuri barang. Jika kalian menemukan petunjuk tentang tersangka, harap hubungi kami. Ini sangat menakutkan. Jangan khawatir, aku akan menjauhkan orang jahat itu dengan serangan jubahku. Tidak ada orang di sini. Ini kesempatanku. Pencurian CCTV. Ini serangan jubahku. Lihat, bahkan pencuri itu takut padaku. Berhenti di sana. Tunggu, berhenti. Hai, aku kepala polisi Labrador. Kepala polisi Labrador, pencuri penggali terowongan ada di sini. Apa? Kami akan segera ke sana. Kepala polisi Labrador, kakakku pergi mengejar pencuri itu. Apa? Dia mungkin dalam bahaya. Ayo cari dia sekarang. Cepat. Aduh. Biarkan aku pergi, tolong. Aku akan memberimu semua hartaku. Ini, ambil semuanya. Manusia jubah super mengalahkan pencuri terowongan. Ya ampun, dia hanya anak kecil. Aku manusia jubah super. Serangan jubah. Serangan jubah. Kau berani menipuku ya? Kepala polisi Labrador. Tidak apa-apa, kau aman sekarang. Berhenti! Berhenti kau! Berhenti! Hei, berhenti kau sekarang! Jalan buntu! Kau tidak punya tempat untuk lari! Oh tidak! Jali, kau tidak akan pernah bisa menangkapku. Berhenti. Jali. Jali. Oh tidak, dia berhasil lolos. Rasakan ini. Ya ampun, dia curang sekali. Aku punya ide. Bom bau dobi.
Kau pikir kau bisa menangkapku? Tidak mungkin. Huh? Bau apa ini? Oh, baunya. Kena kau. Tidak ada yang bisa lari dariku. Obrolan keselamatan kepala polisi Labrador. Anak-anak, jika bertemu dengan orang jahat, jangan panik. Dan jangan mencoba untuk pamer dan menjadi pahlawan. Jangan pernah mencoba melawan mereka. Tetap tenang dan jauhi mereka. Dan jangan lupa minta bantuan orang tua atau polisi. Ingat itu baik-baik ya.